Cahaya bagai seperti rembulan di kala alam gelap bumi gesar, pewujud iman cendera, pembukti karya mulia bagi bangsa negara Indonesia. Kemudian pengadaan bagi kalian juga dalam pengadaan kegiatan pengadaan hari ini kemudian kita akan melihat para pengadaan kegiatan hari ini kita awali dengan juara untuk juara pertama diraih oleh Ibu Sumarni dari TKA. Awas ya, hai Ibu. Kemudian juara yang kedua Ibu Eka Nitranisi SPD dari TKA Sejahtera Pere. Selanjutnya juara yang ketiga Ibu Elisa Kamalia dari Untuk juara kedua video pembelajaran diberi oleh Ibu Firda Desriani Enteri Guru SD Berapan Cinta Kepala. Ada? Kemudian juara ketiga diberi oleh Bapak Erpan Agustina SPD dari Guru SMP 1 Darul dan berikutnya kita akan kembali pada perjalanan juara di dua pembelajaran
Pak Sodik. Foto dulu. Pak
Nabulan di SMPN Nabulan. Untuk para awak kita 25 tahun. Anaknya pun 25 tahun. Terus ke anaknya di PNS Nabulan. Tapi tidak mau tahun kebarangannya salah 40 genap, padahal 2005 itu ada pengangkatan. Ini problem berarti kemungkinan dulu itu datanya oleh pengelola kepegawaian di sekolah itu tidak diurus dengan baik di tingkat kabupaten, sehingga tertinggal otomatis kabupaten tahun-tahun tertinggal. Tapi dengan apa? Bapak kos 25 tahun berikutnya, tapi semangatnya terus berkandung dulu. Sama aja tidak pakai air oleh ya, ada makasih kalau berkandung. Tapi mau ngerah sama dia yang berkandung sampai rumah. Kalau nyatanya udah pelanggan, ada bapak yang berkandung tadi nih. Sampai bulan aja, kan udah kandung berkandung bapak. Bapak awal namanya kayak aki. Ibu Ros, ibu itu bisa. Ibu Ros malah ibu tadi sama teman. Waduh, bisa ya Sina? Ibu, ibu Gus. Bapak Dr. Haji Ali Nasuki untuk berkenan memberikan penghargaan.
kepada guru-guru yang berdedikasi tingkat PAUD, SD, dan SMP. Kita tidak lupa kepada Bapak Yusi, selaku guru berdedikasi dalam pelestarian seni tradisional Kopi. Ya, penghargaan pertama diberikan kepada Ibu Ratu Dewi dengan nomor 20/12 dari jenjang PAUD. Dilanjutkan kepada guru pengajar berdedikasi Tuan Haji Yusri dengan dedikasi 25 tahun 4 bulan. Diserahkan kepada Ibu Rosmari. Berikutnya, guru honorer berdedikasi selama jenjang SMP dengan dedikasi 25 tahun 2 bulan. Diserahkan kepada Bapak Ibu Rosmari. Pak, ini Pak, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, guru berdedikasi dalam pelestarian seni tradisional Jember oleh Bapak Guru Agustian. Bukan dilakukan bersama kepada para guru honorer berdedikasi untuk tidak tahu waktu dan jumlahnya serta berikan kepada para guru lainnya. Berikutnya, kepada pos RT saya kecamatan Sampan. Mohon berkenan kepada semua agen ini kabupaten Bandung dan Sampan. Terima kasih.